perpanjangan PPKM darurat atau PPKM level 4, puluhan armada bus pariwisata di Pati, Jawa Tengah menggelar aksi turun jalan dengan menggunakan busnya. Bus pariwisata ini mengelilingi kota Pati, Jawa Tengah. Inilah puluhan bus pariwisata yang ada di Pati, Jawa Tengah. Pelaku pariwisata ini menggelar aksi turun jalan dengan menggunakan armada bus pariwisata. Sambil membunyikan klakson telolet, awak bus tersebut juga mengibarkan spanduk yang berisi tolak PPKM. Bahkan kendaraan-kendaraan transportasi pariwisata di kabupaten tersebut sempat transit di area kantor bupati sebagai bentuk menyerah terhadap kebijakan PPKM oleh pemerintah. Korlap Aksi, Kasiadi mengatakan, jika pengelola wisata dan semua yang terlibat di dalamnya sudah tidak kuat secara ekonomi. Pasalnya selama setahun lebih, pagebluk melanda, mereka sudah habis-habisan untuk menyambung hidup. Karena pelaku pariwisata ya, kami-kami ini menyerah, itu bendera putih yang kita serahkan. Jadi kita sudah tidak sanggup lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, ya, terutama adalah PPKM dan perpanjangannya. Nah, harapan kita supaya nanti setelah direlaksasi PPKM ini, yang rencananya pemerintah itu tanggal 26, dunia pariwisata diperhatikan. Kita dikasih jalan untuk hidup. Bahkan imbas kebijakan tersebut, sebesar 95% pelaku pariwisata harus merumahkan karyawan. Tidak sedikit pula yang harus banting setir usaha lain hanya untuk makan sehari-hari. Tim Liputan AMTV melaporkan.